Raden Kumbakarna. Dia adalah adik Raja Alengka, Prabu Dasamuka. Raden Kumbakarna bertubuh raksasa, tetapi jiwanya tidak seburuk raganya. Dalam menilai watak Kumbakarna, kita harus berhati-hati. Hendaknya kita dapat membedakan peran Kumbakarna sebagai saudara Dasamuka dan peran Kumbakarna sebagai seorang satria. Kumbakarna perang melawan prajurit kera tidak bermaksud membela kesalahan kakaknya. Dia sangat tidak setuju dengan ideologi dan kepribadian Dasamuka. Dia berperang hanya semata-mata menjalankan kewajibannya sebagai satria dan warga negara. Disinilah kita dapat melihat rasa nasionalisme yang dimiliki oleh Kumbakarna. Sifat seperti ini mungkin juga tercermin dengan istilah right or wrong is my country. Benar atau salah adalah negaraku. Apapun alasannya, tanah tumpah darah memang seharusnya dibela. Mengingat disinilah orang tua, leluhur, dan diri kita dilahirkan, dibesarkan, dan kelak dikuburkan.